Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isuk iki aku neng banjir Kanal Barat lur. Wis saya gasik iki, sik setengah pitu wis tekan kene. Menikmati indahnya banjir Kanal Barat. Iki akeh sing wong sepedanan ya. Iki dino apa iki? Jumat tanggal 29 September 2023. Banjir Kanal Barat saiki sapi ya. Ki ono gone nongkrong-nongkrong, ki ada kursi-kursi gini. Ada atapnya, atapnya tapi ora ono yup-yupan nih. Sik, tak mandek sik. Jajal mandek sik. Oh ini depan ini jembatan yang sempat rame ya. Jembatan yang dibangun oleh, bukan oleh pemerintah. Jembatannya ombo. Neng ngarepe kaya itu toko opo kaya. Sempat viral dulu. Mau dibongkar itu. Tapi mbuh rasi toko yuk. Jembatan api yuk meh dibongkar ya maneman ya lor. Banjir Kanal Barat seperti inilah suasananya. Apik iki prenge wis do urip ya. Tahun piro ya? 2017-an ini prenge lagi ditandur tahun 2017-an. Kelingan banget aku pernah nongkrong di sini. Prenge-prenge iki lagi anyar-anyare dituncepke. Urung urip ngene iki. Jembatan Banjir Kanal Barat yang ada air mancurnya ya sebelah sana, Semarang Bregefontein. Kali ini mengalami pendangkalan ya. Oke. Banyak lumpur-lumpurnya. Ini dikerok di pinggir ke sini. Biasanya ada alat beratnya. Oke, rakan pojok ono alat beratnya kayak. Kali ini mengalami pendangkalan. Padahal ngisor ini wis apik lho. Ada itunya. Udah dibangun halus pokoknya mbiyen iki. Oke, sik ketok kan. Pavingan gitu ada miringnya gitu buat nongkrong di bawah bisa. Tapi saiki kotor iki, banyak lumpur ya. Ini tempat nongkrong enak nek sore nongkrong sini, banyak jualan makanan juga di sini ya. Jajan-jajan di sana banyak. Udaranya masih sejuk. Pikir kali akeh wit-witane. Sayang sekali sampah berserakan. Sampah-sampah pas aku nonton tempat sampah lho, gua sampah ning kono cah. Gitu. Kono tempat sampah gedine kok ngono. Ki tanggung jawabe sapa ngene iki? Bakule apa sing tuku? Bakule yo dodol ora nganggo piring, ya praktis pakai styrofoam tapi dibuang sembarangan seperti ini. Akibatnya yo ngelek-ngelek. Oh, tempat sampah gede-gede loro lho, kanan kiri tempat sampah lho. Gua sampah ora gelem kuwi. Ngelek-ngelek. Mare banjir ini iki engko. Gua ning kali mare banjir. Prenge apik ya. Dibabati halus kita kan pol kono ke. Babati dhuwure halus rata kabeh. Ini juga banyak orang pada jalan-jalan ya. Jogging di sini, bapak-bapak sama ibu itu, cah nom-nom do jogging kayak, kayak kemeruyuk kayak. Oke, lanjut. Naik sore rame kene iki. Oke, kotor bekasnya ireng-ireng ini. Akeh bakulan nih untuk tutul ya akhirnya yuk ini ki ireng-ireng ini ki. Sampai cukupi petugas kebersihan gitu. Himbauan we buat teman-teman ceng nongkrong neng Banjir Kanal Barat, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Wes kayak tempat sampah gede-gede ngono kok yo buat neng tempat sampah yo angel. Kita jagalah bersama, ayo jaga kebersihan. Ben Semarang kita ben tetap apik no lo,
nek ana wisatawan berkunjung ngono kan yo. Penak. Wah, iki Semarang apik. Sejuk. Ora akeh sampah ngono kuwi. Wis disediakan oleh pemerintah tempat sampah segitu banyaknya. Yo gerek melangkah sak jangkah kae mau cedak banget lho. Buat sampah sembarangan. Gerek sak jangkah tekan tempat sampah yo ora gelem. Ngadeg. Wis lempoh kowe iki. Buat sampah sak jangkah rak kuat. Sing rumangsa buat sampah komeno. Buat sampah mau sing tak sebut ke mau yo. Sampah mangkok styrofoam mau. Nguntal bar nguntal rak buat sampah. Para miso-miso. Iki alat beratnya ning kene iki. Ajal tak mandek sih. Alat beratnya di sini buat ngeruk pendangkalan. Pendangkalannya ya lumayan yo. Lumayan untuk samono akeh ge. Tekan kono, tekan kono. Alat beratnya setiap hari koyo ini kene iki. Beroperasi terus yo ngeruki ini pendangkalan. Dikeruk supaya tidak banjir ben alirannya lancar ngono itu. Jembatan banjir Kanal Barat yang sebelah di kono. Kono utara, kono selatan itu. Sebelah selatan e apik kae nek bengi ana lampune kae. Biyen awal-awal embus saiki cek ana ora. Kita lanjut. Ada bengkel sepeda di sini lur. Bengkel khusus sepeda. Akek ngerti aku. Sudah disediakan tempat nongkrong-nongkrong gini ya. Sampai kene lho, ono kabeh iki. Ini ada halte BRT. Bukan BRT sih, halte feeder. BRT yang elf itu, bukan sing bis. Pokoknya Semarang iki wis Semarang hebat lho. Transportasine sudah komplit ya toh. Tempate wis apik. Ki aku nek lurus rono ning gone pleret ge, iso mudhuk rono sih. Tapi parkir di ge. Parkirane biasane nek hari Minggu itu di pojokan situ rame. Ini jalan ini searah ya. Kalau ke kanan itu sudah enggak boleh sekarang. Dulu masih boleh tembusnya Bang Ijo Kaligarang. Jambi roto ki, Mas Jambi itu. Jambi itu kurang perapat wis kebuak kene iki. Do mangkat sekolah, mangkat kerja, ya. Kebuak dalane. Ya sebelah sini juga bisa buat nongkrong ya. Sebelah kiri-kiri ini muduk rono ya iso kae. Tapi sing dodol panganan itu sing jalan yang tadi. Yang banyak kulinerannya yang sebelah sana, sebelah kiri sana tadi yang kita turun tadi pertama tadi. Itu kulineran opo wae ono komplit lah. Nek meh nongkrong sore gitu. Sini tempatnya enak. Sambil menikmati kali ya. Oke. Warung soto apa rame ning ngono ya. Ketoke anyar iki. Wingi-wingi aku lewat rung ngono ya. Mandek sini juga bisa, ada kursi-kursinya juga.
Cari bang, mandek saya yo. Delok saya. Kali ini rakyat tok banyune nganti anca lemah tok sini pendangkalan parah iki. Yang ada kulineran ngomong angel men sebelah kono ya mulai kono tekan kono nek sore akeh sing dodolan kene ra ono tapi kene nggo nongkrong ya iso lur iki disediakan seperti itu tempat duduk. Itu ada kursi-kursi besi juga bisa buat duduk. Ini juga bisa buat duduk. Ini pas kali ini saya banyu ya yo apik ngono iki. Sore-sore tongkrong sini penak pokoknya. Pemandangannya yo kali kayak Gunung Ungaran ketok kok kene. Nek malam Minggu air mancurnya juga nyala. Beginilah suasana banjir kanal barat sekarang ya sekarang toh kita tahun 2023 bulan September. Oke lur, video ini sampai sini sih ya. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.